kecepatan sampai ke pemandangan yang dijaga. Insya Allah kemenangan untuk rakyat dan umat dan bangsa Indonesia. Bagaimana? Sanggup? Berani? Tidak takut diancam? Tidak takut diintimidasi? Kalau diancam, begini. Saya kasih ilmu bapak-bapak kita waktu melawan penjajah Belanda. Mereka juga suka ancam-ancam rakyat. Jadi tekniknya begini, kalau diancam-ancam, ngangguk-ngangguk saja, ya, ngangguk-ngangguk. Dan begini jawabnya, ya pak. Kamu jangan milih 02 ya. Baik pak. Kamu jangan milih 02 ya. Baik pak. Tapi begitu masuk kotak suara, dari rakyat Indonesia dari dulu melawan penjajah kayak begitu, ya kan? Penjajah punya bedil, rakyat kita nggak punya apa-apa. Begitu Belanda datang dulu, kue. Pribumi, goblok. Pribumi, dorong. Bodoh kamu. Baik pak. Baik. Begitu dia balik kanan, balik. Itu namanya perang gerilya. Ya, jadi kalau diancam nanti, ngaruh-ngaruh aja. Tunduk-tunduk aja. Begitu dia balik kanan, tanduk. Perlawanan kita untuk keadilan dan kemakmuran. Perlawanan kita untuk kehormatan bangsa Indonesia. Sekali lagi, sampai jumpa. Semua etnis, tapi kita tidak tahu diinjek-injek di bangsa ini. Kalian main bola, kalian merasa wasitnya tidak adil, bagaimana perasaan kalian?